Pria ini berinisial YD berusia 48 tahun. Polisi menangkap di kediamannya di Setiabudi, Jakarta Selatan. YD dilaporkan warga yang curiga karena menggunakan pakaian PDU 1 polisi berpangkat Komisaris Jenderal, namun tampak aneh. Diduga Komjen Gadungan ini melakukan tindakan penipuan terhadap salah seorang wanita berinisial I di sebuah bank di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Setelah diperiksa polisi, YD tak mampu membuktikan identitas kepolisian yang dikenakannya. Pelaku kini dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.